Maaf Pak, untuk surat perjanjiannya. Nah, di sini terlihat ya, nampaknya Jeffrey lagi nggak fokus di pekerjaannya. Bahkan dia sampai salah tanda tangan. Ini harusnya di sebelah kanan Pak tanda tangannya. Dan tentu saja Dinda yang cantik pun jadi heran, ada apa dengan Jeffrey? Kenapa sepertinya lagi kacau banget? Dan di sini kalian bisa lihat ya, Jeffrey pun kemudian memegang kepalanya dan dia pun mengambil pena untuk tanda tangan lagi. Tetapi oh tetapi. Dan kalian bisa lihat ya, nampaknya semuanya malah menjadi lebih kacau lagi. Di sini terlihat Pak Ben yang jadi panik, begitu juga dengan Dinda. Sorry. Kemudian dengan segera Pak Ben dan juga Dinda membersihkan meja kerja Jeffrey dari air yang tumpah tadi. Kacau. Dan ternyata di sini Jeffrey tuh lagi kacau balau gara-gara mikirin Novia. Dan tentu saja gara-gara itu semua pekerjaannya pun jadi gagal fokus. Udah. Dan tentunya pasti Pak Ben dan juga Dinda heran banget ya dengan bosnya hari ini. Kenapa seperti lagi banyak pikiran? Ya udah Pak, kalau gitu saya permisi. Kemudian Dinda pun keluar dari tempat kerjanya Jeffrey dan akhirnya harus nge-print ulang untuk Jeffrey tanda tangan ulang lagi. Waduh Jeffrey ngasih kerjaan tambahan aja buat sekretaris Dinda yang begitu manis dan cantik. Dan ini tadi adalah episode ketika Novia marah karena Jeffrey pergi ke Taman Amaryllis bersama Olive. Dan tentu saja sangat wajar ya kalau Novia sampai marah dan diemin Jeffrey seperti ini. Simak kelanjutan Takdir Cinta yang kupilih hanya di SCTV dan jangan lupa terus dukung Gugu Coba. Terima kasih ya buat kalian yang selalu setia dan jangan lupa nantikan video selanjutnya. Terima kasih dan bye-bye.